selamat datang di channel Jam Tangan Original. Di sini saya akan mereview produk Casio General. Oke, langsung saja kita buka jam tangannya. Oke, ini untuk jam tangannya. Serinya MW2402B ya. Sebelumnya kita lihat dulu kelengkapan yang ada di dalam boxnya. Di sini ada manual book. Untuk manual booknya di sini ada dua. Untuk manual book yang tebal ini dia multi bahasa. Dan untuk manual book ini dia sudah berbahasa Indonesia. Jadi lebih memudahkan kita untuk mempelajari manual book yang berbahasa Indonesia ini. Oke, selanjutnya ada garansi internasional. Untuk jam tangannya di sini didominasi warna hitam dan ada warna biru di bagian angkanya ya. Untuk backcase-nya di sini bahannya dari stainless steel dan untuk kaca bagian depan ini bahannya dari mineral glass. Jam tangan ini juga sudah water resist kedalaman sampai 50 meter, jadi aman untuk dipakai berenang. Selanjutnya untuk setting jam tangan ini caranya sangat mudah sekali. Tinggal ditarik saja knopnya. Setelah itu putar ke atas. Usahakan ketika setting jam analog seperti ini, jarumnya harus mengikuti arahnya ya, seperti ini. Ini fungsinya untuk perawatan mesin jam tangannya supaya lebih awet. Setelah settingnya sudah selesai, tinggal ditekan saja knopnya. Oke, kalau kamu tertarik buat beli produk jam tangan yang tadi, kamu bisa melakukan pembelian secara langsung di store kita yang ada di Surabaya dan Jakarta. Untuk yang di Surabaya, kita ada di Tunjungan Plaza 2 lantai 1. Dan untuk yang di Jakarta, kita ada di Atrium Senen dan Pasar Baru. Kamu juga bisa melakukan pembelian di website kita yang ada di www.grosirjamtangan.com. Dan ada juga kita di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, blibli.com, dan Lazada. Dan kamu juga bisa melakukan pembelian di Instagram kita untuk produk G-Shock Baby G ada di King of G-Shock Indonesia, dan untuk produk Alexander Christie ada di Grosir Alexander Christie, untuk produk Seiko ada di Grosir Seiko, dan untuk Casio General ada di Casio Store Indonesia. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Nantikan video saya selanjutnya. Jangan lupa tinggalkan komen, like, dan subscribe.